Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita merasa terbebani oleh dosa-dosa kita dan berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan buruk kita lebih berat, maka kita akan masuk ke neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun dan maha penyayang. Ia selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika kita merasa penyesalan yang tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang buruk, merasakan perubahan dalam hidup kita, dan merasakan kelegaan dalam hati, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berikut ini ada 5 tanda jika Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah gangguan dan musibah. Ketika kita merasa terganggu atau mengalami musibah dalam hidup kita, itu sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Gangguan dan musibah adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan kepada hambanya. Gangguan dan musibah sering membuat kita sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Saat kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun janganlah kita melupakan bahwa dalam setiap kesulitan tersebut terkandung hikmah dan pembelajaran yang berharga. Lalu yang kedua adalah dengan kelelahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak dan hartanya hingga ia bertemu Allah tanpa membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasa kelelahan ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Saat dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, itu juga berarti bahwa beban dosa yang kita pikul telah diangkat. Ketika beban tersebut diangkat, kita mungkin merasa ringan dan lega. Tetapi, pada saat yang sama, proses penyucian jiwa, kita juga bisa menimbulkan rasa lelah. Proses ini mungkin melibatkan refleksi yang dalam, penyesalan, dan usaha untuk memperbaiki diri. Kita mungkin menghadapi tantangan dan perjuangan yang membuat kita merasa lelah. Tetapi itulah bagian dari perjalanan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Lalu yang ketiga adalah kekhawatiran dan rasa bersalah atas perbuatan buruk di masa lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dalam berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak akan keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Kita sering merasa kekhawatiran dan rasa bersalah atas perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu. Namun, janganlah kita terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran tersebut. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, dan salah satunya adalah perasaan kekhawatiran yang berkurang. Lalu yang keempat adalah kesedihan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat beriman, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika kita merasa sedih, itu menunjukkan bahwa kita merasa penyesalan dan penderitaan dalam hati kita. Kesedihan adalah respon alami ketika kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Saat kita merasa sedih karena perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita dan mengajak kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kelima adalah sakit. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Sakit adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan kepada hambanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sakit adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan kepada hambanya. Saat kita sakit, mungkin kita merasa lemah, tidak nyaman, dan bahkan terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun janganlah melupakan bahwa dalam setiap kesulitan terkandung hikmah dan rahmat dari Allah. Di saat kita dalam keadaan sakit, mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah lima tanda bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Semoga kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lainnya, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.